Hasil jarahan hari ini sedikit banget, Nak. Oke, padahal dia tuh tadi dikasih banyak-banyak, cuman dia nggak mau ngambilnya satu-satu. Apa itu, Nak? Candy stick. Wow, Casper. Halo teman-teman, selamat siang dari York. Hari ini tuh tanggal 31 Oktober, hari Halloween. Halloween itu dirayakan hampir di beberapa negara. Dan kebetulan kali ini tuh aku collab dengan teman-teman tentang perayaan Halloween di beberapa negara. Ikutin linknya di bawah ya. Oke. Kita mau ke sini. Ke sini nih, Halloween semua nih, Halloween shop. Kita cari ke dalam apa yang ada buat Halloween. Beberapa Halloween lantan lengkap Halloween. Lihat nih aksesorisnya di sini tuh lebih murah. I like chocolate. Halo, kami dari The McDermott mengucapkan Happy Halloween. Halo. Untuk semuanya, Dadi hari ini pakai Wolf, Sebastian Spider-Man, dan aku Crocodile. Terus ikutin keseruan kita, ini baru pertama kali di Inggris. Tapi nanti ikutin juga video-videonya yang kita pernah ngerayain di Jerman sama di Belgia juga ya. Gimana perayaan Halloween di negara lain. Dan jangan lupa nonton juga video teman-teman yang lain. Oh. Happy Halloween! Spider-Man! Happy Halloween! Yes! Lots of love from us! Bye! Bye. Mau kemana? Trick or treat! Kita mau keliling kampung sini. Udah gelap sih. Ya, kalau di sini tuh rumah-rumah yang ada sign-sign begini yang boleh di bell. Kalau yang ada tandanya X itu nggak boleh di bell. Sekarang kita lanjut. Trick or treat. Wow, look. Thank you. Thank you very much. Trick or treat! Hello! Oh, thank you! Take some sweets then. And the others. Can I take one for you? Okay. Thank you. What do you say? Thank you! Else? No, there were all some more. Thank you! Thank you very much! You're most welcome. Wear your costume, Farhana. Oh, my daughter is so scared to see me once I wear the mask. I'm so wearing crocodile. Look. It looks so perfect with that. Itu tanda X tuh. Itu berarti rumahnya nggak boleh di. Thank you. Thank you. Trick or treat! Wow, look, oh, there's not a lot left, I'm afraid. They've all been taken. Come on, take one, Sebastian. Help yourselves. Not enough. That's yeah. Good, thank you. Thank you very much. Thank you. Have a good evening. Have a good evening. I have to walk now. Oh, dekorasi di rumahnya itu, Halloween aja lihat tuh. Tuh, lucu-lucu ya dekorasinya. Yeah. Yeah, mereka tuh benar-benar memberikan effort loh. Gila ini memang nih, rumahnya ini benar-benar didekorasi. Di dalamnya juga. Rumah-rumah yang lain kita mau datangin. Tapi udah di anak-anak udah pada ketakutan. Anak-anak udah pada ketakutan tadi aja, sumpah aku aja ketakutan tadi. Nih, ini rumah tadi, cuman lebih serem rumah yang tadi sih. Oh,
clownnya keluar. Ini rumahnya benar-benar deh, rumahnya itu dekorasinya sampai segitu. Sumpah ini rumah benar-benar top kualitas banget, tau nggak? Rumahnya didekorasi, cuman karena gelap kita nggak bisa nunjukin di dalamnya itu. Jadi satu keluarga gitu, kostumnya serem-serem banget. Dan dekorasi rumahnya ada kuburan, ada yang lain-lain, itu seru banget deh. Tuh. Hasil jarahan hari ini sedikit banget, nak. Oke, padahal dia tuh tadi dikasih banyak-banyak, cuman dia nggak mau ngambilnya satu-satu. Apa itu, nak? Candy stick. Wow, Casper. Casper. Dia disuruh ambil banyak, malah ngambilnya satu-satu setiap rumah. Baik banget. Itu dapatnya cuma segini. Kalau yang ini waktu pas kita tinggal di Heidelberg, Jerman. Jadi kita ngerayain di sana. Ya, kita selalu bikin, anak-anak bikin labu. Modelnya begini, lucu ya. Ini dibantu dengan Daddy Richard. Terus ini kalau malam nih kita taruh lilin di atasnya, di bawahnya itu. Ini dekorasi di rumahku, jadi ada snack untuk anak-anak yang datang. Anak-anak udah pakai kostum nih, Sebastian waktu itu pakai vampire, tapi dia nggak mau mukanya dicoret, katanya nggak mau aja, serem. Aku sama Richard pakai skeleton sih, witch ya. Terus ini sama temanku didandanin sama Dina namanya. Ini kita seru-seruan di rumah. Jadi aku biasanya nge-host, ini temanku Desi lihat tuh sampai mukanya dipakai resleting segala. Biasanya kita dinner dulu di rumah, ini rame-rame dinernya. Biasanya aku selalu nge-host gitu. Teman ada yang datang dari Belgia juga, ada yang dari Jerman. Nah, kita habis dinner baru kita itu kalau ada yang ketok pintu baru kita kasih untuk anak-anak yang ketuk pintu. Ini seru nih, yang laki-lakinya pada pakai kostum juga, lucu ya. Ini kita ini sih di rumah, ini di rumah kita yang di Jerman. Ini tante Dinanya keren nih make upnya gitu. Sebastian dan Amber, lucu banget tuh Sebastian itu. Dan ini anak-anak udah pada ngetokin pintu, kita kasih permen atau coklat biasanya. Terus rame-rame mereka bergelombolan gitu. Nah, ini acara setelah kenyang, acara hiburan, biasanya kita main game atau anak-anak pada performance dance begini nih, seperti ini. Oke, sampai di sini. Bye bye. That's okay. Yeah, go ahead.